Ada pertandingan tadi tuh. Wah, pertandingannya luar biasa ini mah, pemain-pemain SFC, pemain-pemain. Mantan-mantan timnas lawan kita pemain Liga 1 semua, ini udah pemain pro semua lah. Jadi buat yang model-model kayak gue mah, yang penting keluar keringet. Skor hasil berapa? Kalau pertandingan gue pertama itu skornya masih 0-0. Pertandingan kedua itu berapa ya? 1-1 ya? 1-0 ya? 1-0 kita kalah. Tapi gak apa-apa lah, namanya permainan pasti ada yang menang, ada kalah. Tadi kenapa ada keributan dulu? Yes. Ya, salah kalau misalkan ada apa hal-hal semacam itulah, namanya juga permainan, namanya juga manusia punya sisi emosi. Tapi kita tidak menyalahkan satu sama lain karena ini pertandingan, pertandingan keras. Hal semacam yang kalian lihat itu hal yang wajar. Tapi gimana caranya? Di tengah lapangan kan memang udah ada satu keputusan, yaitu yang nanganin wasit. Tergantung dari wasitnya bisa nanganin masalah itu semua apa enggak. Tapi namanya kalau udah pada emosi ya udah, mau gimana. Yang penting tapi udah damai-damai aja, udah saling memaafkan gitu sih. Terus Bang Beli. Tapi sangat menyayangkan enggak? Sangat menyayangkan enggak? Dibilang menyayangkan gua enggak bisa ngomong lah, karena kan memang setiap pertandingan pasti ada yang namanya gesekan. Apalagi di pertandingan yang benar-benar keras, pemain-pemain profesional semua dan hebat-hebat semua. Ya itu sih, sama pemimpin aja lah. Jadi ini hari ini tepat hari olahraga nasional. Kebetulan gue udah bikin campaign, kayak bikin video pendek untuk hari olahraga nasional. Gue diminta dari Kemenpora, alhamdulillah. Tapi datanya belum dikirim sama gue, nanti tinggal gue upload ke Instagram gue. Dan kebetulan memang hari nasional, hari olahraga nasional ya. Arafi dan tim sudah menyiapkan jauh-jauh hari pertandingan ini. Dan alhamdulillah berjalan dengan lancar dan sukses. Ya pasti ada lah. Rencana juga bakalan ditayangin di salah satu TV swasta dan itu acaranya live gitu. As teman-teman tadi. Apa tuh? Itu sih teman-teman. Awas. Hari ini ditemenin siapa Bang? Sebenarnya masih ada 1 jam. Karena Amanda telpon minta jemput. Ya udah gua jemput. Sebenarnya gua baru sekali main, tapi karena udah pemain-pemain hebat semua, yaudah gue ngalah daripada kaki gue kenapa-napa. Tapi kaki gue sempet injek sih sama pemain, sempet biru. Jadi kuku gue kan sempet copot ya. Akhirnya numbuh setengah, akhirnya diinjek lagi dan biru lagi, aduh. Jari pisah dong? Hah? Jari pisah? Emang sama jari pisah, gue samit pakai sepatu ya bro. Gue kasih lihat buat lo semua ya. Tunggu lagi gimana dong? Jadi kuku gue udah copot. Oh sempet copot? Udah numbuh setengah, akhirnya gue main diinjek lagi, aduh. Si wasitnya nggak ngeliat, saking gue depping. Biasa kan kalau gue main depping mulu. Nah, itu tinggal 5 itu? Tuh biru lagi guys. Linu lagi, peri lagi. Obatinnya gimana tuh? Bisa apa atau mau? Iya udah biasa lah. Kalau gue kan biasa sini jendol nih. Sini engkel udah sempet kena kanan kiri, jendol-jendol segala macem. Biru-biru jatuh-jatuh mah biasa. Tuh ini robek tuh. Kalau baret-baret gitu sama? Baret ini mah biasa. Kalau baret-baret tapi kapok kak. Mandaji udah WhatsApp, udahan, suruh udahan. Itu jari emang 5 ya? Nah ini juga jempol kiri gue kena lagi nih. Banyak kenanya gue. Tapi seneng gak sih? Bisa seneng lah. Sangat-sangat menikmati. Karena memang ini hobi gue guys. Jadi gue sangat menikmati. Nih gue biru lagi tuh. Kena lagi. Injek lagi dua. Injek kaki gue. Tapi seneng gak sih Bang bisa ngerayain hari olahraga? Seneng banget. Nah harapan gue untuk khususnya bangsa Indonesia. Di hari olahraga nasional, mudah-mudahan atlet-atlet kita, olahraga-olahraga kita semakin berkembang terus dalam bidang apapun itu, pokoknya dikasih yang terbaik lah buat bangsa kita. Teman-teman makasih banyak ya. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih banyak. Nih minta lampu dari abang tuh. Jaga jarak aja. Jaga jarak ya. Dari Makassar, mantan. Ya, kita masih sebagai warga negara Indonesia yang baik. Kalau misalkan pemerintah memang menetapkan hal seperti itu demi kebaikan kita semua, kita terima-terima aja lah. Jadi kita sebagai masyarakat demi kebaikan harus ikutin peraturan. Tapi ada ketakutan sendiri nggak sih Bang Billy makin semakin berkembang ini virus? Ya mudah-mudahan lah.
aku mah selalu berdoa buat bangsa kita, khususnya yeah. buat gue sih pribadi, orang sekitar gue, mudah-mudahan terhindar dari hal-hal semacam itu. Itu maksudnya virus-virus yang menimpa kita semua. Berarti gak masalah buat Bang Billy ya, untuk misal PSBB total kembali gitu. Ya, selagi baik buat pemerintah, ikutin aturannya. Makasih teman-teman ya. Oke, thank you Bang Billy.